Dari akhir November 2019 di Min, Kejaksaan Negeri Songonep Jawa Timur ngamanaki perempute dari pon-ponopan kasus yang antara kasus tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, atau tindak pidana ringan. Setejana perempute yang manaki Selasa siang kadintu yang musnaki kalau mencari yoper, tor perempute sabwe musnaki kalau menakunaki mesin blender. Setajana barang putih saya manaki antarana tindak pidana narkotika saya bisa memanaki barang putih sabu penyan 100 gram dari saya kesangat perkara kasus. Sedangkan tindak pidana umum bisa memanaki puluhan senjata tajam terjukan barang putih lainnya dari sangat lekor kasus. Terjukan tindak pidana ringan dari dua perkara penyan petong polo beluk botol miras atau dua botol miras oplosan juga emusnaki. Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Songonep mengaturake kegiatan pemusnahan keadinto saat bendera kota lakoni bulan Maret dimin. Amarga muabahnya virus corona e bulan keadinto jan ongka kapaksa kota etunda kantos mangke. 2019 sekitar bulan November, ya karena barang bukti nggak terlalu banyak waktu itu, kita kumpulkan sudah banyak baru kita lakukan pemusnahan. Nah sebenarnya sih dari awal bulan Maret sebenarnya, tapi karena agenda keadaan sekarang COVID-19, jadi baru hari ini kita terlaksanakan. Dalam pemusnahan mangkir elakoni kalaban pihak lapas kelas 2B Songonep Toro BNN, stajana porang saya musnahki ampun keduan kekuatan hukum tetap. Wildan Lipo Prasasti, CTV.